Kebakaran hebat menimpa home industri sepatu di Jalan Raya Desa Jantilangkung, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Kebakaran ini sempat membuat panik warga. Mereka berhamburan keluar rumah karena pabrik berada di kawasan padat penduduk. Kepada reporter JTV Aminuddin Ilham, Kepala Desa Jantilangkung Sugianto mengatakan, saat terjadi kebakaran, semua karyawan sedang libur. Diduga penyebab kebakaran akibat karyawan yang sedang membakar sampah di belakang gudang. Akibatnya api cepat membesar hingga merembet ke gudang bahan dan menjalar ke gudang produksi. Beruntung mobil PMK segera datang ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Hingga Sabtu petang, petugas masih melakukan pembasahan.